Ada apa? Rokok siapa? Rokok siapa? Gak tahu siapa punya. Loh, itu kan tas kamu. Ini mungkin nyasar. Kok bisa nyasar? Jadi ini rokok siapa? Kenapa? Kenapa? Boleh ngerokok? Ya, kanker paru-paru. Gak boleh kanker paru-paru? Nanti kanker paru-paru? Iya. Kayak papa nanti ya? Iya, kayak papa. Kenapa papa? Itu kan penyebab papa itu kan merokok itu. Awalnya papa sakit gara-gara waktu merokok? Iya. Kayak mana papa sakitnya? Iya. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku udah nyiapin sebatang rokok. Tadi Sandi pergi ke bawah beli rokoknya, ya kan? Sekarang aku mau naruh rokok ini di dalam tasnya Raffi. Nanti kita tuduh dia, oke? Kamu belum ganti baju? Cepat. Kamu cuci muka dulu nih. Cuci muka. Jadi ini tas Bes. Jadi ini tasnya Raffi. Baru aku beli kemarin Kenzo. Sini aku tasnya itu kosong ya. Cuma ada struk-struk belanjaan. Ini aku masukin satu batang rokok di sini. Jadi nanti kita tidur dia. Oke. Tunggu ya. Coba pakai dulu, bagus nggak tasnya? Ini kan punya muka bukaan. Punyamu ada juga kan yang kayak gitu ya? Iya, mas, macam sih. Ada, tapi aku yang panjang. Makanya aku mau beli gigi, kamu gak sekalian beli aku. Nitip masuknya. Kok ada rokok, Pi? Ada apa? Rokok siapa? Rokok siapa? Gak tahu siapa punya. Loh, itu kan tas kamu. Ini mungkin nyasar. Kok bisa nyasar? Lah, yang punya tas siapa? Ya, tapi cuman kayaknya Ma! Kayaknya Mama! Si Raffi bawa rokok. Banyak si Raffi dia tahu-tahu belajar merokok. Enggak ada. Terus kenapa bisa ada di tas kamu? Coba duduk kamu sini. Ceritanya gini, tapi enggak ada bawa rokok. Ceritanya gini tapi enggak ada bawa rokok, kenapa bisa dalam tas kamu rokoknya? Enggak tahu di mana. Coba duduk sini. Allah. Mas Juna, ini di mana dulu adiknya? Kan cuma bingung doang, yang pasti ini rokok nanti. Kamu mau ngapain, mau kemana? Siap-siap, kita mau makan. Ya udah tunggu dulu nih, liatin dulu, masa dia bisa bawa rokok? Enggak tahu dia rokok apa lagi. Enggak. Ini kita nggak ada yang merokok di sini. Kita di sini nggak ada yang merokok, kita nge-vape semua. Udah berhenti. Aku nggak merokok. Di sini nggak ada yang merokok. Ayo, siapa? Ternyata aku ada. Kamu belajar dari teman kamu pasti kan? Enggak. Jadi? Enggak siapa. Kok bisa ada rokok dalam tas kamu? Ayo. Dari mana kamu belajar itu kayak gitu? Ayo, kamu belajar dari mana? Jujur. Kamu belajar. Terus, coba ya, saya buka lagi, saya ada apa lagi saya isinya? Enggak, kalau emang api ngerokok jujur aja. Tuh kan ada korek kan? Korek siapa lagi? Loh, kok? Masa sih ada korek? Tuh kan?
Rapi. Coba jujur. Kok bisa dikoreksi ya? Apa dia minjem gak nih tasnya Raffi? Enggak ada tadi. Kan di pas di Dubai juga dipakai dia terus, Jun. Kamu Dufan tadi agak ngilang dikit dari kakak. Gimana caranya? Nyebat dulu ya. Tadi nyebat dulu. Iya. Enggak apa-apa kalau emang ngerokok, mending cerita sama kata saya daripada kasih tahu dari orang. Jangan diam-diam, enggak boleh. Enggak ada rap diam-diam. Jadi itu rokok siapa? Kata siapa? Bohong. Ya, mungkin ada orang yang salah tas. Mana mungkin orang bisa salah tas? Maco. Maco salah tas. Gimana caranya bisa salah tas? Mungkin di apel. Pas apa itu letak. Ya ngapain? Orang iseng mana yang mau masukin rokok ke dalam tas kamu cuma sebatang doang lagi? Kamu pasti beli kan? Enggak. Kretekan gocengan. Di warung. Rokok gocengan. Tapi gak ada uang. Ya, jadi punya siapa? Nanti punya Kak Tasa gak? Gak lah, bukan. Kalau gue mau rokok ngapain gue mesti diem-diem? Bukannya dikasih duit sama nenek waktu itu. Oh iya, nah, iya. Aku kasih nenek uang kan? Gak ada apa nyimpan. Jadi siapa yang nyimpan? Mama. Simpan mama? Jadi itu rokok siapa? Gak ada siapa. Bohong kan? Gak ada. Bohong. Gak ada kan di sini rokoknya. Kamu bohong gak? Gak ada bohong. Jujur? Marah kata saya ya? Betul gak ada. Marah lo kata saya lo kalau kayak gitu. Kenapa kok lagi Mas Yunan? Kamu yang ngajarin ngerokok adik aku ya? Aku aja gak ngerokok. Kamu yang ngajarin dia? Enggak ada. Kamu kan pasti? Enggak ya. Ini kamu jujur deh sama aku? Kamu ini ngasih pengaruh tidak baik tau gak sama Raffi? Gak ada. Iya kan? Ayo, kita jatuh coba tadi. Ya, tapi kenapa bisa ada di situ? Atau kamu berhenti merokok? Kamu sendiri jadi merokok? Ya, kamu merokok. Pernah lihat Mas Juna merokok sendiri? Nge-vape. Vape. Jadi ini rokok siapa? Kepa! Si Rapi nyimpen rokok sama korek. Isol mana SMP kelas 3 udah belajar kerokok nah. Ih, serem ih. Pasti kamu ikut teman kamu kan? Itu pun waktu mau apa itu? Mau ke Jakarta pun gua pakai itu. Ya, kamu enggak usah banyak cakap sekarang. Rokok itu ada di tas kamu, korek juga ada, jadi jujur aja. Jadi siapa yang punya kalau bukan kamu? Itu tas siapa? Tas kamu. Tas baru beli. Iya, terus kenapa bisa ada rokok sama korek di dalamnya kalau baru beli? Ayo. Ya jujur aja, enggak apa-apa. Siapa? Belajar bohong sama Kak Tasa. Kami lebih marah tapi bohong loh daripada kamu jujur tapi ngerokok. Atau ini rokok kamu kan, Panya? Ini. Jadi? Ini sesuatu yang pas rokok. Gak mungkin, Pi. Pasti ada alasan di balik ini semua. Gimana ceritanya? Ini ikut ke Ayu Cikati. Gara-gara berhalan nyata, pegang-pegang. Aku mandi dulu, bentar. Kamu? Ya, coba, Nya. Kasih tau, Nya, ada yang sini. Sini. Panya, duduk, Panya. Duduk, Panya. Ini ada yang sini. Mau kamu kemana? Duduk di sini. Gantian? Enggak, kamu duduk di sini, kakaknya duduk di situ. Iya, gantian. Memang tuh punya siapa punya kakaknya? Gantian. Kalau Rapi bohong-bohong, nanti kan saya nggak mau beliin sepatu, nggak mau beliin tas lagi loh. Nggak mau beliin game lagi. Enggak. Apa-apa, jujur. Sini dikit. Apa yang? Ini mau yang bener-bener. Kalau kamu suka pas mana sih? Enggak, jujur. Nggak marah. Iya. Rokok Rapi. Coba kayak mana sih emang cara ngerokok itu? Tunjukin aku. Tunjuk gimana orang-orang kalau. Gimana emang orang ngerokok? Biasa orang tuh ketahuan dia biasa ngerokok apa enggak dari cara megang rokok cuma. Iya, coba kamu pegang. Kayak mana? Enggak apa-apa, jujur aja. Aku mana boleh. Boleh, Kak. Berarti enggak ngerti. Jadi siapa nih kamu kan ya? Enggak. Ma, ini Mbak Rapi mah udah belajar bawa rokok. Ma. Enggak ada. Kok siapa boleh?
Rokok Raffi. Rokok Raffi dia rokok korek. Rokok di Dufan kali. Iya, dia beli di Dufan tadi. Ya masa bisa masuk ke dalam tasnya Raffi? Kamu bagi rokok sama abang-abang Dufan kan, jujur. Oh, gak ada Raffi bagi-bagi. Gak bagi kamu kan pasti minta ketengan. Gak ada Raffi bagi-bagi. Jadi? Jadi? Ma, marahin lah, Ma. Si Raffi merokok gak dimarahin. Iya, apa siapa itu? Mau makan di lapar. Ma, ini rokok siapa lo? Ya udah ngapa kamu ya, Raffi? Dosa kamu. Gak ada bohong. Bohong, dosa? Enggak, kamu mau merokok? Enggak. Kalau kata disuruh merokok mau enggak? Ya, gak boleh. Kenapa gak boleh ngerokok? Ya, kanker paru-paru. Gak boleh kanker paru-paru? Nanti kanker paru-paru? Iya. Kayak papa nanti ya? Iya, kayak papa. Kenapa papa? Itu kan penyebab papa itu kan merokok itu. Awalnya papa sakit gara-gara waktu merokok? Iya. Kayak mana papa sakitnya? Ya. Sakitnya itu sakit paru-paru gitu. Papa? Iya. Jadi kamu gak mau kayak papa? Enggak. Oh. Jadi kamu gak mau ngerokok supaya kamu gak kayak papa? Iya, enggak. Terus. Sini bro. Kamu kenapa nih, kamu? Pasti apa ya? Jadi gimana? Gak boleh? Gak boleh? Kenapa kamu ngeliat kamera? Ah, ini pasti prank! Gak boleh! Gak nangis, kali ini gak nangis? Wess! Ada oleh kali kan? Kok bisa sih? Kau korek siapa sih? Korek aku. Yaudah kan, pokoknya segitu dulu aja video kali ini. Kayaknya dia udah biasa di prank, jadi kayak dia tahu dia. Ini dia Mas Andi. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Mudah-mudahan aku next video bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.